Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Holiday Santai. Pada video kali ini, kita akan jalan-jalan napak tilas di Terminal Blok M. Terminal yang sangat terkenal sekali di kawasan Jakarta Selatan. Karena di kawasan Blok M ini banyak sekali mal-mal seperti Pasaraya Blok M, Mall Blok M sendiri dan Plaza Blok M dan kawasan Blok M ini sangat terkenal dengan tongkrongan-tongkrongan saat masa jayanya dulu teman-teman. Kita akan melihat bagaimana suasana terkini dari Terminal Blok M ini yang terlihat sangat sepi sekali. Ini kita bisa lihat di pintu keluar ini biasanya banyak sekali metro mini, Kopaja dan bus-bus yang memanggil penumpang dengan jurusan masing-masing. Namun ini kondisi terkininya seperti ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penasaran, pengen tahu, yang sudah lama nggak melihat kondisi Terminal Blok M, saya kasih lihat bagaimana kondisi terkini di tahun 2024 di bulan Maret. Ini kondisinya seperti ini untuk Terminal Blok M. Tapi saya juga butuh dukungan kalian untuk bantu like video ini, bantu kasih jempol biar video ini juga banyak yang menonton dan teman-teman yang lain bisa melihat bagaimana suasana terkini dari Terminal Blok M Jakarta Selatan ini. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Holiday Santai, ayo dong subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis teman-teman. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Holiday Santai. Baiklah teman-teman, saya ucapkan selamat menyaksikan jalan-jalan napak tilas di Terminal Blok M Jakarta Selatan.
Jadi seperti inilah teman-teman untuk suasana terkini dari Terminal Blok M Jakarta Selatan ini, di salah satu terminal yang sangat terkenal ya. Ini salah satu jalur, ini terlihat sangat kosong sekali. Tidak ada Metro Mini lagi, tidak ada Kopaja lagi, tidak ada bus-bus yang mengantar antar kota. Hanya terlihat bus-bus Transjakarta yang melayani untuk sekitaran Jakarta dan kota-kota penyangga ibu kota, teman-teman. Ini kira-kira seperti inilah mungkin buat teman-teman yang sudah lama nggak pernah melihat lagi suasana dari Terminal Blok M. Beginilah suasana sunyi, suasana sepi di Terminal Blok M, tanpa teriakan kenek-kenek Metro Mini, tanpa teriakan kenek-kenek Kopaja, dan tentunya banyak sekali bis-bis yang dulunya berparkir di terminal ini. Namun kondisi terkini seperti ini, teman-teman. Jadi buat teman-teman, ayo dong bantu like video ini biar teman-teman yang lain juga bisa menonton video ini. Ayo bantu share ke media sosial kalian biar video ini juga banyak yang menonton, teman-teman. Ini terlihat bus-bus Transjakarta ya, banyak sekali di tempat ini, dan ada juga ini bus-bus Maya Sari Bakti juga ada di tempat ini, dan beberapa bus antar kota.
Baiklah teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini untuk jalan-jalan napak tilas di Terminal Blok M. Kira-kira seperti inilah suasana terkini dari terminal yang pernah jaya dan ramai sekali pada masanya. Ini kondisinya sangat sepi sekali karena sekarang hanya ada bus-bus Transjakarta dan beberapa bus antar kota. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sedikit memberikan informasi kepada para penonton semua tentang suasana terkini dari Terminal Blok M Jakarta Selatan. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, mungkin merasa terhibur, yang rindu, yang kangen dengan Terminal Blok M, ayo dong bantu like video ini, bantu kasih jempol. Dan jangan lupa juga yang belum subscribe channel Holiday Santai, subscribe sekarang juga teman-teman, biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Holiday Santai. Mungkin sekian dulu, nantikan terus video-video terbaru dari channel Holiday Santai. Dan akhir kata saya ucapkan sampai jumpa di video selanjutnya.